Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Kali ini ada kabar dari Satria Tama, kiper timnas U22 yang tampil gemilang di SEA Games 2017 dikabarkan diminati oleh klub Thailand. Penjaga gawang Persegres Gresik United, Satria Tama dipastikan akan hengkang di akhir musim usai tim asal Jawa Timur ini terdegradasi dari Liga 1. Penampilan cemerlang kiper timnas Indonesia U22 itu di ajang SEA Games 2017 di Kuala Lumpur membuat ia tidak kesulitan mencari tempat baru. Tak hanya klub lokal Indonesia, Satria pun diincar oleh klub asal Thailand. Alhamdulillah ada juga dari klub Thailand yang menghubungi saya. Itu saya tahu setelah berbicara dengan pemandu bakat sepak bola yang mengatakan ada klub Thailand tertarik kepada saya. Ternyata ada klub asal Thailand yang melihat penampilan saya di SEA Games dan ingin membawa saya ke sana, klub kasta tertinggi di Thailand. Kontrak Satria sendiri akan habis pada akhir musim ini. Ia pun dipastikan akan hengkang dari Persegres untuk mengembangkan permainannya. Banyak kabar, tapi saya fokus menyelesaikan kontrak saya dulu dengan Persegres. Saya mau profesional ke tim dulu, setelah selesai baru saya pikirkan, pungkas kiper kelahiran Sidoarjo itu. Kini Persegres masih berada di dasar klasemen Liga 1. Dalam 28 pertandingan mereka hanya mampu mengumpulkan 10 poin. Ya, itulah kabar tentang Satria Tama yang diminati oleh klub Thailand. Jika kalian jadi Satria Tama, apakah kalian akan menerima tawaran klub Thailand atau tetap ingin bermain di Indonesia? Kita doakan saja yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.